following. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Mas Anggi kalau di Vina itu kan 7 hari sebelum terjadi insiden. Nah, yang kalau di sini kan Mas mengemasnya teror satu malam gitu loh. Bayangan saya adalah 6 ketemu 6 atau 5. Jadi ya apa subuh 11 jam gitu loh. Ini meng-create durasi. Ini kan terornya satu malam. Nah, itu membuat gimana supaya satu malam menjadi tontonan yang menarik gitu kan. Kalau ya kalau bisa ceritain sih dari syutingnya sendiri aja kita udah exhausted banget karena seluruh hampir berapa ya 85% itu semuanya malam kan ya. Jadi kita syutingnya kebalik gitu kan, malam ketemu pagi gitu kan, sore ketemu pagi, sore ketemu pagi. Jadi secara metabolisme pun ya kebalik lah gitu. Itu yang pertama nih, di draft pertama dengan editor yang pertama gitu kan udah diedit nih, tapi kita ngerasa, wah ini cepet banget gitu kan. Akhirnya kita duduk dulu, kita take some time, habis itu kita re-edit lagi, kita redraft dengan mencari editor yang baru buat fresh eye. Akhirnya kita mendapatkan pacing yang tepat gitu kan. Kita perlambat semuanya, jadi gak bisa secepat itu juga, kita happy semuanya. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu buat Mas Anggi. Jadi artinya setiap potongan nanti akan berkontribusi di seluruh aliran cerita ya Mas Anggi? Oh iya, di sini satu malam semua mengalir, semuanya penting, gak ada yang gak penting di sini. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, ketiga silakan. Silakan Mas yang pakai topi. Mas yang Bayu. Mas Anggi, gimana nih Bun pengalaman sama syuting? Ada mungkin fisikah yang lebih banyak dimainin atau lebih banyak emosi yang dimainin di sini di film horor perdana ini? Terus buat Ratu, di film horor ini apa nih yang baru buat kamu? Karena kalau tadi dilihat di trailer ada kamu kayak megang pisau, mungkin akan banyak juga sih ada dengan fisik yang kamu lakukan di sini. Dan terakhir buat Ratu juga, gimana adu acting sama Om Tio sebagai kakek? Ini sama pembahasnya Om Tio, sama Bang Sani, sama Ratu, sama Alim, sama teman-teman yang ada. Awalnya deg-degan banget karena waktu pertama kali reading langsung ketemu sama Om Tio. Terus aku kan agak telat juga waktu itu karena ada urusan. Terus kayak, ya Allah, Om Tio beneran nih. Maksudnya terus sering lihat gitu di TV. Terus ya saya ada satu kali ditampar sama Om Tio ya waktu lagi take. Tapi ya itu tamparannya, tamparan. Emang iya? Ya terima kasih. Ya. Jadi semuanya berkesan banget gitu untuk horor pertama. Nggak ada kesal, nggak ada apa. Kesal mungkin sedikit waktu ditampar, tapi setelah bilang kata yang enggak. Ternyata itu tamparan sayang, jadinya enjoy aja sih ngerjainnya semuanya gitu. Teman-teman juga ngebantu, Bang Sani juga sebagai co-director, Om Anggi juga sangat ngebantu banget di prosesnya gitu. Oke, okay, thank you Abun. Kita ke Ratu sekarang, silakan. Yang berbeda dari film-film aku sebelumnya itu sangat signifikan banget bedanya, karena di sini tuh karakter aku tuh yang benar-benar cara jalannya, ngomongnya gitu kan, beda banget sama aku kan. Sempet nangis, terus aku juga sempet stres karena kayak aku mikir ini aku bisa nggak ya gitu-gitu. Tapi alhamdulillah karena bantuan dari teman-teman juga, dari Bang Sani apalagi, alhamdulillah akhirnya sering berjalannya waktu aku bisa insya Allah bisa masukin Zia ke dalam diri aku. Dan waktu di lokasi syuting itu kan aku juga sama Bang Sani ada adegan berantemnya ya kita ya. Nah itu tuh sekitar jam 3, jam 4 subuh gitu, dan ada kejadian juga di situ. Ya mistis. Ada kejadian, bukan mistis ini. Ini kejadian fisik ini. Kejadian fisik, jadi aku gak sengaja ketonjok sama Bang Sani di bagian itu. Sebagai pengalaman baru juga buat aku, oh ternyata kalau kita ada adegan laga apa sih berantem-berantem itu.